Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab, bulan berkah. Selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salamnya kurang meriah. Dewek ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka-makanya yang perah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadewek yang hormati muliakan sananda ayahanda Al-Muqarram Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin S.Ag. alias dari Al-Muqarram Tuan Guru Haji Suparman S.Ag. Ketua Dimas Lombok Tengah, pemenang Lombok Tengah yang sama-sama kita hormati muliakan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dikijan sehat walafiat panjang umur berkah di Tuhan Jalla. Amin. Dani-dani pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, linsir kadun usia, linsir kadun ilmu, nenek mamik sanak bije rai raka belingakan. Yang hormati muliakan, singkatnya jamaah bini laki peringatan Isra Mi'raj Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengabdian semakin tinggi sahadir boleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sengak karena pria nasida Allah pengabdian ieu leutna tijang mangga pira.
Ia oleh dia ticat lebih-lebih tujuan dia perum sami adalah melek isi surga. Maka dengan rahmat priat kesida Allah, reden kesida Allah, insya Allah peluboh tiang at kicat tamu di dalam surga. Bighairi hisab wal azab. Amin ya Rabbal. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ini niki jaran peluang tiang yang bersyukur sepertamu genep-genep ngebawasin kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nikilah cara tiang peluang sami yang genep-genep bersyukur isi ladang, isi elak bahasa kasar. Karena peluang tiang tapi tersingga elak bahasa kasar lampu raya, tapi tersingga ladang tembe tersingga penyermin, penyarupan, penglihatan, penggita. Tembe tersingga selapu di sida-sida Allah Subhanahu wa taala, selapu sarak nempel ele awak peluh tiang adalah milik kesida Allah. Nabi ini peluh layak berjanji wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Apa ini berjanji? Ambil tahu berjanji. Nabi ini berjanji. Pelonggong tiang layak ikut seumur 4 bulan. Ini dalam tiang inak sampun pelonggong tiang berjanji kecada sida Allah. Lagu edak dengan ingat dan sekek-sekek. Nabi unin janji, nenek kaji sakuasa. Tiang yang tunas, yang singgah mata, yang singgah penentang, yang kadu kawin solah di bawah dunia. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Nenek kaji Allah Ta'ala, yang singgah mata, yang kadu kawin solah-solah, yang kadu kawin sermin barang sak solah, yang kadu kawin gitak barang sak bagus. Iunin janji pelukum tiang yang di dalam tiang inak. Ya Allah kaji siap yak singgah kentok ya Allah. Ya Allah kaji siap yak singgah imanai ya Allah. Ya Allah kaji siap yak singgah umur ya Allah. Bukpire unin janji pelukum tiang naik. Arah ingat unin janji bapak ibu. Edak. Arah sehingga umur 50 tahun. Arah sehingga umur 60 tahun. Arah sehingga umur 40 tahun. Arah sehingga umur masih bayi. Arah sehingga umur masih baja. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan ditanamkan, di mana dia akan dimakamkan. Tidak ada yang tahu. Maka oleh sebab itu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dinarah dengan tahun kubur betona tetuka, tanah betona cabut nyawa. Oleh sebab itu pelukum tiang iling ingat pelukum tiang makin ikat nyuduk, ikat ngadek di bawah dunia di sini Allah, bahwa suatu saat yang tulang pelukum tiang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelukum tiang alhamdulillah masih terkicat kesehatan, kesempatan, keafiatan, keimanan, keislaman, sehingga pelukum tiang boleh hadir, boleh rauh elit masjid sangat simpulian ini dalam rangka merayakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiap peluang sami tercatat sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ibu. 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 Masih harap meraos ya. Bareng judul saya selesai dia. Mau masih arah ngerawat ya bareng saya selesai ngerawat tokak mulai. Git ampurayang ya mah niki masjid. Git kanggo rawat-rawat sakti berkaitan dengan ibadah di masjid. Bareng muye tuh cerita angkabah netu bangkrut tuh nih. Bareng muye tuh cerita
hasil jualan yang jenuh sahunik gitu, dedaku. Maka masjid itu adalah baitullah, rumah desida Allah yang kadu kawin untuk iktikaf. Pelukur tiang baru berniat cung niki iktikaf apa pedih nawaitul iktikaf bibah hazal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf lir masjid seni lillahi ta'ala. InsyaAllah melinggih pelukur tiang tercatat sebagai pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat kedua dakwah kirim pelukur tiang, kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam tiba junjungan Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelukur tiang dan mahli jenuh kiamat kenyikan saat nongak ilik pada mahsyar, kenyikan saat nongak selaput telik bawa terikan sinar matahari sejarah sejengkak. Bapak ibu wadidara dengan mengharapkan bantuan selain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mampu memberikan pelukur tiang syafaat. Lalu saya tebih syafaat orang-orang yang paling banyak dia membaca salawat di muka bumi. Pelukur tiang pilih dan baca salawat hingga sembahyang arang satus. Kadang-kadang dalam sembahyang doa dan baca salawat. Bukankah tiap pelukur sami ngaku jadi umat? Bukankah tiap pelukur sami mengakui dirinya sebagai umat Nabi Muhammad? Lalu berselawat malas. Nabi Malik disiden Nabi. Saya paling rapat dengan cakku lemak tu dalam ele padang masa di jeluk kiamat adalah sah paling luwe dan baca selawat. Sah paling gede baca selawat, sah girang gawe sunnah. Maka perlu gontia gawe sunnah Nabi gede baca selawat. Insya Allah rapat lemak tu di jeluk kiamat. Namun tua rapat kece Nabi jelap tebat. Ampuraya. Ibarat dengan begawi pelungguh lamun begawi itu gede merari biji, merari anak kadang-kadang sapi telu gorok ini telu gorok satu dua menjelang sugihan dua telu gorok nempak dua yang berundang pelungguh tiap keluarga sahabat karib handa toladan lagu timang telu gorok sapi bapak dua batur memundang wajib salah sekek jamah di mau jangan betul apa deh pasti arah salah sopuk jamaah dia mau jangan timah tempat gorokan sapi kemben dia mau jangan karena jauh kece tukang rap tukang pria coba merapat kece tukang pria bapak ibu wika karena tukang rap sajari mengemik kelak daun ini kelak kanduk coba merapat pelungguh kece tukang rap tolong tukang rap dia memang tebing rasa bareh seseduk. Di memang sebagian pelungguh balik tak kaji luar. Di memang sesim satu pelungguh tak kaji luar. Kemir, karena rapat kece tukang ker. Lamun jauh kece tukang ker, sulit mak mau jangan. Mencoba-coba berlaku, mai coba rasa jangan tiu. Saya sudah dikenal tu jauh kece tukang ker. Begitu juga Nabi. Lamun pilih rapat jom kesidang Nabi. Luwe dan baca solat. Salawat salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salam ala Yasin Habibillah apa kandung mana tengali kandung pakis beragi bawang apa tandong jari umat Nabi pacu ngaji pacu sembahyang salatullah salam ala salatullah salam
kapan paon isi tetolan musembah yang daripada milih santerna lo si pada jogang no membelayang ini tembiri kapan paon isi tetolan musembah yang daripada milih santerna lo si pada jogang. Mudah-mudahan timannya sambil-sambil sebelagu belakang nih bersalawat insya Allah sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sai-sai supuk majelis, supuk perkumpulan, supuk dengan kumpul membahas agama Allah, membaca salawat, membaca mirat, membaca salawat, maka di situ jasadan waruhan jasad dan ruhnya baginda Nabi hadir di sini. Amin ya Rabbal. Ampun ayah ibu bapak, makin pelukung tiang sedang disaksikan oleh baginda Nabi. Insya Allah, saya baca selawat di supuk majelis, di supuk tahun kumpul, baik selawat sambil yang baca hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir jasad dan waruhan jasad dan ruhnya beliau hadir. Tapi tiap rukun sami mungkin sermin. Insyaallah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah peringatan Lailatul peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati muliakan. Sedikit yang sampaikan baru MC moderator berbahasa ceramah singkat. Ceramah singkat berarti sesingkat-singkat demikian. Dan judul peringatan Isra Mi'raj adalah tebarkan manfaat serta wujudkan generasi taat beribadah. Niki ruwer-ruwer saya pi acara adalah remaja masjid, betul? Karena remaja ini adalah menentukan masa depan. Bagus remaja kader saat ini, bagus bubuk yang belum sami yang akan datang. Karena belum selesir niki pasti dia mati, tetunde. Tentu saya jadi penerus tentu generasi bijajari ini. Gitu. Makanya kader generasi kita, ajak generasi kita untuk memperjuangkan agama ini, latih supaya bisa terbiasa dan insya Allah akan menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Ibu, Ina, oh Ina, tahu kena nih nak? Napi arti ini nak? Hah? Ibu unin. Ina, aku arti Ina. Inaun. Namun arti dalam bahasa Arab Inaun arti takak. Takak wadah tempat. Inaun takak. Namun amaun. Namun nama apa arti? Amaun berasal dari bahasa Arab maun artinya air. Berarti ama ai ama taka i ina. Ai ama taka i ina. Ina paham apa? Ai ama taka i ina. Ina taka ama ai. Ai ama taka i ina. Mengenai peringatan Isra Mi'raj. Gitu. Lebih-lebih makin bulan Rajab niki layak Nabi kenikan Isra wal Mi'raj. Kenikan Mi'raj, kenikan Kae, Jogmus Mustawa, Suratul Muntaha. Berdayat keji Nabi Ibrahim. Nabi pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, perintah umat. Suruh umat. Duit-duit entah bertahan-tahan di dalam surga. Sengak surga seduh. Luas solah tanah, luas gaduh genap. Perintah umat, duit-duit entah bertahan-tahan. Nabi sin bertanya, la haula wala quwwata illa billahil ali. Niki tanatan surga. Blogoh mau bude benek makin ni. Benek adalah la haula wala. Tersebut dalam kitab Dardilah. Niki pesan Nabi Ibrahim dikel sami rat Nabi bedaik niki di langit.
Bedaik dikele mustawa. Nabi pesan Nabi Ibrahim, luwe-luwe entah bertanah-tanah di dalam surga. Saya ingat tanah surga itu luas musola subuh. Nabi jari tanah-tanah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa lagi bu? Apa? Segera ya ada mengapa di miru. Iya atau ngapal jin ya Allah pesantren lalu tara la haula wala quwata illa niki taletan benek saya talet belumuh di dalam surga lemak tutup panen lemak tutup patah milih dalam surga ibu milih murah sekek sarah mati git sekek sarap milih tambah surga mah mati om deman mati jadi milih tamu sekedua taletan di dalam surga bahasa Nabi Ibrahim tiba Nabi Muhammad SAW saat suruh pelukup tiang gawe ini bulan Mi'raj ini bulan Rajab dan seterusnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, ya bong baca bar niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, ya rata-ratan surga. Munabi hikmah dengan mihrab. Nabi jangan mihrab, Nabi hikmah. Oh, hikmah dengan mihrab adalah sembahyang. Sembahyang belum buktian kewajiban sembahyang lima waktu dalam sejenak semalam lima waktu naik sekat waktu mula sekat waktu bu ande nak payu sekat waktu naik bapak edak waktu mak goreng selina bapak ibu edak waktu menemak-temak selina edak assalamualaikum assalamualaikum bih ngebang amanik dari assalamualaikum assalamualaikum buat ambil waktu sekat bayangkan lalu alhamdulillah berkat dialog Nabi Muhammad SAW kajian Nabi Musa tepetun jari di lima lalu dakan salima luwe batur lane dakan salima luwe batur di sembahyang ma'uzubillah mantaroka sholatan say-say ngadik sembahyang sekek waktu muta'an bidan sengaja dengan senuh gawen gitu bahwa kafir mantaroka sholat say-say ngadek sembahyang muta'an bidan sewaktu sengaja pakodeka paro jiharan maka orang itu termasuk kafirnya itu gitu sekali lagi say-say ngadek sembahyang dengan cara sengaja sekek waktu doang bin ngajak sembahyang gara-gara repot si pegawaian gara-gara repot isi tugas gara-gara repot si biji jari gara-gara repot si harta benda pakoda kaparo jiharan maka dengan seluruh tergolong jadi kafir yatim kafirnya bukan kafir hakikat tetapi dia kafir syariat kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajiban sholat ampuraya bapak ibu sembahyang niki luar biasa adalah rasul amal ia adalah bagian paling tinggi amal paling bagus amal kunci amal adalah sembahyang timam jam sedekah bilang jenuh belonten lalu haji bilang bulan belonten misi zakat belonten pahala misi sedekah belonten pahala misi puasa lamun sembahyang jaya amal salai lebih-lebih sembahyang berjamaah. Nabi berbahasa suatu kamar air tunggu di uswani sembahyang minta aku sembahyang masa Nabi berminta sembahyang Nabi selalu sembahyang berjamaah di masjid boya bisa kayak hadis doa dari dalam kitab bintau munarah daya tem hadis sak bahas sak rausan tentang Nabi wah ngadek sembahyang berjamaah sewaktu doa bahkan sampai akhir hayat beliau sampai beliau wafat sampai beliau saat itu sedang sukan
sakit. Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekek waktu doa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang minta mengataku sembahyang pesan Nabi. Nabi itu sembahyang di waktu berjamaah. Masya Allah makin ya Allah nikilahu jamaah nikilahu masjid sholat-sholat tekan mewah tekan berentekan emas lontan tecek kubah bagus kelap kelip ajaman sholat mimbaran jutaan puluhan jutaan bahkan etetan jutaan tetapi di saat orang waktu sholat berjamaah hayya ala sholat kemana mereka pak? Ambil air masjid mereka bangun di hadapan Allah mereka bangun di dekat rumahnya lalu dia menonjari telah berdosa pak nyerang empian doa masjid namun dia tahu dia kadukawi nanti masjid ini yang akan datang di akhirat dia jadi denjak dia jadi dendam protes masjid membalas di tengraus tempat akhirat. Wah bangun kedua kedekat banyak naik. Wah pihak kedua kedekat banyak pun nuntut masjid siap lewat. Apa gemdewah lain? Apa gemdewah taik berjamaah? Di mana mana masjid sepi pak? Bangun masjid mewah, bangun masjid sholat, lalu taik belencak jadi bersah sebaya. Kayu merbo. Ande nak ada merbo je serapu berdusa bandar ni. Gobok niki. Kebe, kaya kadang-kadang merebut laut, mesan ngebar, mesan baca selawat, mesan kamar, mesan sembahyang. Kadang-kadang sedina, kacang kaya merebut, kacang dulu. Laut tak kaedah, kadu usul fakih pendapat Imam Syafi'i, Fardhu Kifayah. Kacang dua merebut, di sedina, sembahyang berjamaah, gugur selaku kewajiban penuh dia. Andi, nanti arah ulama, bebas barang penuh, selaku penuh dia berdosa. Lagu untung narak merbo, untung narak merak merbo. Yang pun niki laut naik arak ngebah jam 10 ngebah zohor. Gitu, jam 10 ngebah zohor bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pun menegur selaku masyarakat. Waras zohor apa berbini? Mulai nanti nak jam 10 kelemah. Yang ia gemik merbo tu ia beripi jaga. Atau ia tender jaga berbini. Makan jemaah jam 10 pun lalu masyarakat berbondong-bondong yang masih demen datang itu merebok maka jemaah jam 10 demen gara waktu dia nanti jam 10 apa ini merebok para jemaah hadirin selaku mukim bareh jam sekek yang lalu jok bandara kejemput anak kulit ilik Malaysia yang apa kaitan ngebang jam 10 ke jam lalu jemput anak aku ni merebut andai kan dia ngebang nanti jam 10 edak dengan jari pengebang ngebang jam sakit si depada dakam beleh ke jam masjid dakam bertembok ke jam masjid dakam ia jari leh masjid ia jari berdek balik ke jam masjid namun dia aku ngebang dia gemes pada taik dia merapat balik mundin semel kaya masyarakat senut tulak anu tentu ni nak akhelo nak merempol jeger-jeger kuat belum sumber kebak masih kaya sedih tahun lubang sedih bunyi ngebak merempol ada yang searah tai lagu siri subuh apalagi subuh kan musim telih musim hujan ngirim sakingannya ke pengantin masih diupak yang masih pengantin apa ini bakar si pantun dengan naik apa ini pantun dengan naik beli kuluh di kebun laut beli sepit di seprina sembahyang subuh daripada mau ketubulang kejepit sepung serina pun ini dia menyebabkan subuh as-salatu khairum minan naum sembahyang senuh lebih bagus daripada tenduk merek sidang bersebut main tidak bersebut memelanjang sebut sebut bare juluk bare juluk bare juluk maka makan
menit di jam pintu sembahyang subuh. Iya, orang sembahyang sukul sapi. Wayang dengan sukul sapi jam pintu. Lali Tuhan. Kasihan masya Allah. Masjid terkesorak. Baru beliau berbahasa masjid niki sekitar 1 miliar lebih, lebih banget. Berjuang pelumun dia masukkan amal, masukkan kepe yang benar ke niki. Lagu demeno aja hari di milik adu kami. Cukup wah ustaz yang mencari amal kepe yang sawah tamu dan kami berjamaah undi pak. Ampun terima amal saya sayang kepe gugur cerita bilang bu. Ada cerita nak tiang anu bareh nyumba dia satu sak semena lagu dini sebut arah apuni merbon alhamdulillah arah mau sumbangan baru satu sak semen milik hamba Allah munia kebetulan ikut tukul di balik sebetul itu balik di beruga mun dengah munia satu siar apuni mun tawar saya satu sak diu aku no huni ayo pembalak tersebut lagu dan nanti orang aku dia dia aku dia saya satu setiap pada itu kena itu telah paham timah dia saya tak saksi menyumbang lagu bilang aku bilang berungga tanpa cerita amal jariah aku paling duit aku paling hebat telah paham gadang pedah dia berungga pada kelelah edah edah upah mau salah lah tak. Nah oleh sebab ini jemaah makin iya hikmah tak rayaan Isra adalah rubah diri tiap luhut sami oh narijak masjid doka sembahyang makin aku baca padilah dengan berjamaah sai-sai sembahyang berjamaah sekali di masjid lebih sholat daripada dengan sembahyang mesak kembali petang desa tahu no ang sembahyang tu gede petang desa tahun pada pahala kerja dengan sesembahyang mesa di masjid sekali enam dulu sembahyang sekali di masjid belian pahala daripada sembahyang mesa atau balik petang desa tahun mundur balik. Amukur sembahyang petang dah setahun tu gede, emun bau sampai 4 tahun, petang dah setahun umur malik. Ia ruan mangkin dengan mati, mati cash, mati kredit, mati rombongan, anak buah mati. Dengan mati cash, di dua sakit-sakit mati. Di gengeroku mupi di perugaan mati. Ia ruan mati cash, berang mati kredit, sakit 2-3 bulan ke kredit dulu, dia pun mati. Arah-arah mati rombongan, kegicang gempa bumi, tele si melabur, tele si mulai, mati saya kan, mati pak, iarah mati rombongan. Mumpi kayu dulu kita melek, rombongan kes apa? Kredit. Edak? Segera na edak. Bemelek deh pak, kredit rombongan kes. Kes. Membimbing ya kredit ya nak kes ya rombongan yang penting husnul khotimah ada narah gamak jari sangun lemak tuku burung nggih arah jari sangun lemak atmate doang nak tadah tak burung yunin dengan nebak hanya sekedar menunggu timing muni tapi kena timing waktu andai tenoah pirang jangan tahu cuma arah bejudu arah bemuri arah bejudu arah bemuri ikan antri pelumbuh dia coba ngantri KPN BLK aja BLT arah KPN Corona jeru mati kau paling dulu lebih baik namun KPN Corona melek paling dulu apa paling murid mau ibu paling dulu KPN coba namun mati sudah saya pilih bejudu. Hah? Pelungguh berjudul tiang murian. Tiang murian pelungguh berjudul. Ilas. Makanya mati. Nah, lamun Tuhan nyesel tu dalam kubur. Apa ni nelaka dengan lain? Abu awis
lebawon gunung awis antara sebatan. Apa tangis di dalam kubur, tangis amal sahdeman datang. Ambil anak datang amal pelumti anak muda pacul di dunia, namun degenem semai berjamaah, namun degenem puasa, namun degenem bersedekah. Dari mana itu akan datang? Edak atau mulung? Ya pun dengan mati di kiapuraya jamaah ya, ini dengan terbacaan talqin elit tuis elit nengat elit sadar diri tak mati. Ikan samanti dia baru kenal diri binenga diri terpandik lagu perasaan diri mimpi binenga diri terbokos lagu perasaan diri mimpi binenga diri terkerumpun si dengan duit nangis dengan duit perasaan diri mimpi pirang tuis kenyikan satu baca ya amatallahi binta abadillah inak cuk bisa tuis muntuis berbeta menemun terus mulai hidup apa-apa membelai selana membelai takut muraba lideke tanah apa meniapu mamu lumpur dari situ mulai berteriak menempuh dengan sarapan ina ama ari kakak semeton jari lagu enak dengan nuntuk sikit-sikit. Ya pun niki lau arah dua mati mundik barang dan talak pada jelun pada jam tertukar mu dua mu sekek mu pejunuk kubur mu sasekek jabarik kuliah mu selesai sasekek uni mu ngkoluk di atas kubur pas tukang talqin dan baca ya abadallah ibn abadillah mu kecungkar sari atas kubur mu rarak lagi selaku. No, makanya perlu buktian bangkit kesempatan telah bawa dunia kesempatan hidup sakari sekecet doa sabar umur sekian tahun janji naik 60 telur tahun nabi paling kuat no umat Nabi Muhammad paling kuat umur 60 telur tahun bu ande mah berumur 60 bangkit bukan 5 tahun pak hari 5 tahun jatah mahiru mutan de pacu nyesel lalu tu dalam kubur makin terpacu di bawah dunia peta amal sembahyang berjamaah ramaikan masjid ini berkaitan dengan Isra Mi'raj subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid dari masjid ke masjid lam mele gogo gampang pelombong dia berkah ramaikan masjid adakan pengajian di masjid adakan pendidikan di masjid Mekah kembali tepung mulia kembali jadi Makkah tul Mukarramah Makkah yang mulia tanah yang suci karena di situ ada Masjidil Haram pindah Nabi hijrah Nabi Jok Madinah apa pertama kali bangun Nabi Masjid naik Madinah Yasrib Barat kalau tidak salah ini Tuan Guru Ampura Hilal Ketia kota Yasrib Yaran Madinah naik di mana Madinah Yasrib Barat. Nah ketika sepindah Nabi, hijrah Nabi, langsung bangun masjid, mengadakan pendakwaan, mengadakan pendidikan di masjid. Ia pun terubah Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya keimanan. Kenapa? Karena berkat mas, namun bele gubuh gempang tiang pelung sani berkah. Api kena berkah, berkah rezeki, berkah urusan, berkah pegawaian, berkah umur, berkah keluarga, berkah selina, berkah anak. Semua akan berkah. Lamun masjid pun pemulia, lamun masjid, lamun hormat, hormati, ramaikan isi berjamaah. Ini selina kejadian di bekewa. Kuasa bilang jelu, lagu di bekewa kejadian selina semamu. Arah di bekewa kejadian selina semamu, lagu dua tahun di bekewa dua anak. Senina semangat dia pakai wak 2 tahun lalu dua anak berbeta yuk pacu aja 2 tahun nanti pakai wak 2 anak tersebut oh namun tengah malam kak semangat tu teras tu tengok ada dia terkewak
Nenek tengah malam jam 12. Melek, nenek semangat tuis, semangat. Muniru, tekan listrik senuh. Apa ini nama? Kemayang enam seiru, parang sementok. Aku dik bekewa, kecilinga. Yuni ngeraus kecapapan mesa. Mu kebetulan sedina tu dalam deman tenek. Mengurumun bini itu dua ama. Apa macam-macam ini sini apa-apa dari seiru ke malam. Wapu ini nak syukur buka lawan. Eh kakak. Namun sakace bawa dia dan dia kuat dia bekewa bila malam aku. Cina dua kecek dia bekewa. Oh semangin nak mau anak dua dia bekewa dua tak? Harap menonton dia dia bekewa. Ganggu. Makanya hikmah dengan sholat berjamaah adalah berkah bobok gempang, berkah rezeki, berkah amal tiap rumah sami, berkah selaku keluar keluarga. Nah ini kita yang sekedih baca kitab. Tiap waktu kita duratun nasihin. Saya ingat, ia beli kitab ini mundik jauh. Ia tak canggih nabi makin ini, bau kultur tak menjadi kita. Pun layak-layak habis jangkrik ini jadi bau. Namun makin ini dia bau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali doa. Fadilah semaya dengan berjamaah. Ada yang berkah rezeki. Lamum jari pedagang lancar rezeki. Lamum jari pegawai lancar berkah rezeki. Ia benda satu cenderung benda kenal. Aku ni. Ini pegawai. Ya, doa juga pola bingku. Semaya gendik. Tempuh silingan bahaya ala sholat maik tersembayang sementor lepas pegawaian dia lepas kesibukan dia masjid lumbar muni merbot no adik berkah rezeki adik lancar rezeki adik cukup rezeki berbir-bir tangan lalu buaya ibu bapak namun lahir kada rezeki bibir lima meter. Nabi Basri Imam Hasan Al-Basri dalam kitab beliau alintu annar rizqa la yantakilu. Saya tahu bahasa beliau bahwa rezeki itu tidak akan berpindah. Rezeki A ke C, rezeki B diri akan tukar. Timanya pulak digut, timanya sumul apa marah? Isi serat. Timanya cakar bulan si pegawai lamun wahia kada rezeki, dima ini suki, dima ini miskin wahia tak terjawab si nenek. Mu gawe kewajiban. Gawe perintah nenek. Baida kubiyatis salat bantasiru fil ar wa bataku min fadlillah wa dhkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Tuflihun apa tu rahamu? Hah? Arah habis ni? Wa dhkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Mindah dia hilang. Tuflihun apa turhamun? Turhamun. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum turhamun. Ini surah Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatish shalah, lamun masuk selesai kala sembahyang, selesai berjamaah, pantasiru bil bertabur di muka bumi Allah. Pada lalu sajari tukang kusir nampak tukang kusir. Sajari pegawai petani nampak dari petani. Sajari apa enak? Sajari tukang parkir, lalu tukang parkir. Sajari pedagang, lalu pedagang. Lagu-lagu masalah si gawe kewajib. Ini ya Allah, tu lau pekerja jauh deket balik kita. Masih terakhir di mampang subuh, buat lapak lalu pedagang kayu itu sebaya subuh. Lamun masalah dagangan di mampang terakhir buat subuh. Lamun sembahyang na'udzubillah jamaah sembahyang niki adalah menentukan pelumbuh tiang ini membeli lima tuntut telah memuah dia merizeki tejak kudendek satu tuk lalu tak dibeli gawe perintah ni ini anak batur suki kah talo nanti ini batur membeli kulkas dia berjumbu batur beli mobil dia talo nanti bantur sorang badir niya tutulin ceribik cucuk ke berceribik buka air tengah berpihak tak yang sorang mumin dan dengar
yang berutang dengan yang begati Nabi Jagenda Harap yang kebih belum tiang pada heller wahyu rezeki yang kebih lo sewa wahyu kada rezeki dengan dek kamu iri dek kamu dengki namun sugih senang-senang baik tetangga disugih harap hingga berutang ini. Nah oleh sebab ini jamaah terakhir dia sampaikan man sholat say sembahyang sholatul jamaah al imam sembahyang terjamaah kanci imam yang tebih pada wuhamsa baginya adalah lima kemuliaan. Sepertama adalah la yusibahu fuqara in dunia nina tekican miskin di bawah dunia nina tekican melarang hidup di bawah dunia di nanti kicat kosong kantong di nanti kicat butuh rezeki namun gede sembahyang berjamaah. Lemak sermin dari ayahanda mun beliau jadi emtautur gih emtautur beliau jawab ke gede yang beliau sarap rapat sebederek-derek ke masjid ini namun masih harap sembahyang tu balik jamaah lagi endek mama nina nu karena dengan nina doa kanku sembahyang tu balik. Lamun arah jamaah lagi sembahyang tu balik rapat ke jemaah masjid berderek ke jemaah masjid oh di nina tu perlu dipertanyakan iya di mama lalu iya nina saya nak dengan nina tu tu balik tu sembahyang lamun jamaah lagi di mas masjid lemak di tu nyambang zohor insyaAllah lamun sepi buat zohor oh berarti di terdengar rupiah di terdengar rupiah. Angin, lagu niki je tanggung jawab belum dia. Lagu kuasa sampaian ni haram hukum. Ia je setinggi tinggi baik sekawat kawat ni. Memang arah ulama sekedar parti kepayah. Lagu tiang wajib hukum sembahyang berjamaah ilim masjid serapet dah. Bani, ambil entah wajib entah suara speaker. Lagu dengan bang di kadu ni. Lomper pun, lagu untuk anak bapak pak saya dari merbon. Dendek tuan kan menuntut ngebang Allahu Akbar sunnah pelunggung tiang kiri kanan anda ada yang gembir ada yang meluas lain suara lain bila lamun ngebang hayalan suara balik suara jauh lain ini ke dalam beduk tuh ngebang ini ku tedek astagfirullah. Nah wajib hukum dengan sah rapat kaje mas wajib adik ditetuntun emang tu akhirat satu mempedih bapak munde satu jadi nabi sita cobaan ak daftar ane baru bau mas daftar mati kena kalah makin mau para rumah sakit doang untuk daftar mati arah daftar makin namun kayu ane baru bau mas tuh jalan raya nu rumah nu ada truk seno beri-beri nu ini mencoba makanya oleh sebab tiga pelunggung dia merayakan Isra Mi'raj adalah fadilahnya hikmahnya adalah berhenti tanpa tingkatan kualitas sembah sembah yang di jesana kadang jari silah kama delumbar ngaji ikah repot jual beli ada kolak jendori no Imam Ghazali sampun bebasa bila umur depatang dasa lamun dek milih tobat nasuha adem sedia tak meneraka wami pada toa wami putih bulu tanda milih pacu jadu pesantren lalu waktu mati pak lamun tua mati tuh maknya lekuk ke dalam kubur sebelum kesempit bayangkan dua malaikat datang galak-galak mungkar nangkir perang letak nyenyek bulat letak mau barang mau gigi doang penentangan doang malaikat mungkar nangkir niki maka belik bendungan batu jahe setawai maka belik bendungan pandan durian kebelik setawai Muyah datang menghampiri namun banyak pegawaian marah bunga saya nenek mulim teketuan aku lima berjawab ambil cuk kau diam terpancang pelanggan ngumpah nah itu berjawab amal itu berjawab namun biwisnya cetak gepok terkunci
lekak bibi dia uni nama apa ni ni mengeraos apa anggalek di bawah dunia wak lalu bersedekah doa dia uni cocok meraos nama cocok ke dia ni pelugu dia ni cocok gitu uni cocok ke dia nama enggak buruk lalu bersedekah lalu bersara kaca dengan sorak lalu kadu sasorak imam apa uni ni lekak tunggak elak cocok setia uni ni meraos sih bertema enggak buruk kak mulai tebekel di bawah dunia lalu jepot nyambu batur lalu pokes ketujur batur si jepang memek kena berlaku ini sembarangan doang ketujur dengan jepang dupu di sini berlaku julu si tipan memek ini sembarangan sandal batur mencepot nyambu batur mencepot selaku dan ini tanggung jawab di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأطلقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.